Ya, kemarin di sekolahku ada acara pentas seni loh. Aku ditunjuk jadi pembawa acaranya. Kira-kira aku cocok gak ya jadi pembawa acara? Ya. Ayah tidur di sini. Sudah terbalik ini mah namanya. Selamat di mi vida. Yo también te amo. Sebagian aku lupa, namun masih kurasakan bahagianya saat bersamamu. Dia kekasihmu yang baru, aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah seperti matamu, aku pun tersenyum dan ku genggam tangan lelaki di sampingku. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Mas Gio. Dokter, lagi main ke Bandung? Bukan, sekarang aku kerja di sini. Oh. Oh ya, Mas Gio, kenalin ini suami saya. Oh ya. Halo, Dokter Gio. Ricky. Dokter juga? Iya. Wah, keren banget pasangan suami istri dokter gini. Jodoh zonasi, Mas. Satu kampus dan satu kampung. Dokter bisa aja. Yaudah, silakan dilanjut. Saya permisi dulu. Iya, mari, mari. Yuk. Hai, Nin. Apa kabar? Baik, lu apa kabar? Baik. Sorry ya, tadi gue nganterin anak gue dulu. Udah mama ya sekarang? Iyalah, emangnya lu masih lajang. Iya. Ini alamat Davina yang sekarang. Tapi sekarang Davina udah nikah dan udah punya anak. Emang lu udah benar-benar lost contact? Awalnya sih dia masih kasih kabar, tapi dia tiba-tiba hilang dan nomornya juga nggak bisa gue hubungin. Jadi lu nyari gue cuman karena gue pernah satu kosan sama Davina. Sebenarnya Davina juga ngilang semenjak lu pindah kerja ke Singapura dan dia juga nggak terusin kuliahnya. Jadi Davina nggak nyelesain kuliahnya? Iya. Dan gue ketemu Davina 2 tahun yang lalu. Itu juga kalau nggak salah di mall deh. Tapi dia bawa anak sama suaminya. Udah yuk, move on. Davina udah bahagia sekarang. Ya, gue cuma pengen ketemu dia doang kok. Gue juga udah tenangan. Oh ya, lu nggak makan? Pesan apa? Nggak deh, nanti aja. Serius? Serius.
Minimarket? Kamu nguntit aku ya? Enggak kok. Kok tahu rumah aku? Mau nyulik aku ya? Makan aku banyak kok. Jadi, ini rumah kamu? Mama kamu mana? Bunda. Iya. Gina! Itu Bunda. Gio. Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyummu yang Kamu apa kabar? Baik. Kenapa menghilang? Jangan ingat masa lalu. Aku sekarang sudah berkeluarga. Dan, aku sama sekali nggak ada niat buat ganggu kamu dan keluarga kecil kamu. Aku cuma pengen tahu, salahku apa sampai kamu pergi tanpa ngucapin selamat tinggal? Kamu gak ada salah apa-apa. Cuma aku yang gak sanggup LDR dan nunggu kamu terlalu lama. Baiklah. Aku pulang. Muchas gracias por el café. Mucha gusto. Wah, Om Minimarket juga suka bahasa Spanish ya? Nama Om Gil, jangan panggil Om Minimarket dong. Dulu, Om suka pakai bahasa Spanyol waktu kuliah. Sama kayak Bunda dong, iya kan Bun? Yaudah, Om pulang dulu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Gina. Adios. Om Gio itu teman kuliah Bunda waktu dulu ya? Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk Kamu kenapa sayang? Mimpiin mama kamu lagi? Kamu gak bisa terus-terusan menghindar, sayang. Aku akan selalu ada untuk kamu. Masa lalumu memang menyakitkan, namun tak perlu khawatir, karena aku akan menyembuhkan.
Hai. Hai. Lama nggak? Enggak. Aku udah pesenin kamu es. Kamu masih ingat? Thank you. Iya. Yeah. Udah dimakan. Enak gak? Masih sama. Sama rasa yang dulu. Gio. Ya. Gina itu anak kamu. Gini anakku. Terus kenapa kamu pergi kalau kamu lagi hamil anakku, Dev? Karena aku gak mau ngancurin mimpi kamu. Mimpi aku tuh sukses bareng kamu, Dev. Bukan itu yang kamu bilang 8 tahun lalu. Kamu ingat gak? Waktu kamu mau pergi ke Singapura, kamu bilang sama aku harus tunggu kamu sukses dulu. Baru setelah itu kamu mau lamar aku. Ya kalau saat itu kamu bilang kamu lagi hamil, aku gak akan pergi, Dev. Belum tentu. Aku ini takut kamu buang. Aku takut kamu sia-siain aku. Serendah itu kamu nilai aku. Terus Gina tahu? Biar Zain yang bilang sama Gina nanti. Jadi ayah itu bukan ayah kandungnya Gina. Jadi Om Gio itu ayah yang sebenarnya Gina. Gina cuma sayang sama ayah. Gina sayangnya cuma sama ayah, bukan sama Om Gio. Gimana, Gina? Nangis dan kaget. Tapi bukannya itu reaksi yang wajar ya? Justru aku khawatir kalau dia hanya diam, memendam rasa sedih dan amarahnya. Kasihan Gina, sayang. Kamu harus ajak mereka ketemuan. Mau bagaimanapun, itu ayah kandungnya Gina, sayang. Aku tinggal dulu ya. Davina, Erisa Lamor, Demi Vida. Ya.
Gina sama Bunda pergi dulu ya, ya. Iya. Dadah, Ayah. Zain beneran enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aku utang budi sama dia. Oh ya. Gina suka camping enggak? Enggak terlalu. Nanti juga pasti suka kok. Iya, semoga aja. Nanti di sana banyak view yang bagus-bagus. Kamu kan suka foto-foto. Nah, tuh kan. Ya, berat. Ya. Bismillah. Om Gio, ya? Suka keju nggak? Keju, suka banget. Sama. Kalau tidur, ngiler nggak? Ngiler. Om Gio ngiler, beneran. Suka pedas nggak? Pedas? Enggak dong. Ih, kok nggak sama? Emang harus sama semua ya? Gimana dong? Makanya, sekarang harus suka atuh. Oke deh, kalau gitu. Kalau nggak pakai sepatu, kakinya bau nggak? Bau. Dikit, bau sedikit. Tuh tahu. Mamahnya. Kamu udah ada aja sih, mamanya. Kita foto dulu yuk. Tadi belum foto kita. Ayo. Foto. Dah. Bagus nggak? Udah bagus, nanti aja dilihatnya. Oke. Oh iya, ini udah matang kayaknya marshmallow. Oke, nah, ini buat kamu. Tunggu dulu. Gak boleh banyak-banyak ya. Ingat tuh gigi kamu. Emangnya gigi aku kenapa? Ini, kalau diingetin. Gak apa-apa. Kan gak setiap hari. Om Gio, bisa main gitar gak? Gitar? Enggak. Kalau nyanyi? Enggak juga. Terus bisanya apa dong? Apa ya? Oh iya, mencintaimu sepenuh hati. Aduh, enggak banget. Masih receh deh kamu. Kamu juga masih ketawa sama recehnya aku. Iya sih. Iya. Bunda sama Om Gio pertama kali ketemu di mana? Di kampus. Minimarket. Kampus. Minimarket, Davina. Enggak, kampus aja. Minimarket.
Kau terlihat bahagia bersamanya. Dia kekasihmu yang baru. Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah bersih seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan lelaki di sampingku dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku,